Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi untuk melihat ke channel The Aircon Station. Okay, untuk sebagai pengenalan kepada sistem aircon, bagi pengetahuan semua, so kita akan memperkenalkan setiap komponen dalam sistem aircon satu demi satu supaya lebih jelas di mana kedudukannya, di mana dan apa juga fungsi setiap komponen. Kita mulakan dengan jantung sistem aircon, iaitu kompresor. Contoh kompresor yang sedia ada. Okay, daripada kompresor, aliran gas untuk sistem aircon akan seterusnya masuk ke apa yang kita panggil sebagai kondenser. Okay, so ini adalah kondenser, dan pada kondenser ini juga gas ataupun refrigerant, contohnya R134A ataupun R12, ditukarkan ataupun disejukkan melalui satu kondenser fan. Okay, dan kemudian disejukkan daripada satu bentuk gas yang mampat ke cecair. Kemudian aliran R134 mengalir pergi ke penapis ataupun filter dryer. Okay, di mana kita gas-gas akan ditapis, lembapan dan sebagainya. Dan kemudian aliran akan masuk ke evaporator, dan sebelum itu akan melalui apa yang kita panggil sebagai expansion valve ataupun expansion block untuk menjadikan ia sebagai satu semburan dalam bentuk kabus. Supaya di sini akan mudah nanti R134A akan menghadapi boiling point dan seterusnya menyejukkan sistem dan melowerkan tiup ke bahagian inlet. Dan kemudian aliran ini akan balik-balik semula ke kompresor dan mengulangi proses yang sama. So itu adalah basic untuk sistem aircon.